Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guru Hadi untuk sharing tentang bagaimana caranya membuat intro video atau intro bitcom, video kombinasi tanpa ribet. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita masuk ke Chrome atau Google. Kemudian kita ketik plixpress.com. Setelah itu kita bisa daftar melalui akun, bisa melalui akun Google ataukah akun email yang Bapak dan Ibu punya. Setelah seperti ini, saya sudah mendaftar. Kemudian kita bisa memilih template yang akan kita gunakan secara free atau gratis dengan durasi yang kita inginkan. Karena di dalam intro video ini durasinya itu tidak terlalu lama juga, ada yang 10 detik, ada juga yang 1 menit atau lebih. Sekarang kita ingin membuat video sesuai yang kita inginkan. Saya pilih yang ini. Kemudian setelah itu kita klik yang di bawah, sesuaikan sekarang. Kemudian kita bisa memilih warna yang kita inginkan, warna teks. Saya pilih yang merah. Bisa juga kita pilih yang hijau saja. Kemudian kita tulis judulnya, kira-kira apa. Sesuai dengan yang kita inginkan untuk top line-nya. Kemudian di bawahnya kita juga tuliskan apa sesuai dengan kita inginkan. Setelah seperti ini, kita tambahkan audionya. Kita klik. Kemudian sebelum kita memilih, alangkah baiknya kita dengarkan dulu. Jadi ada beberapa item pilihan. Yang paling di atas itu ada Quiet Like, Classical,
high energy, inspirational, very short intro atau promo. Coba kita dengarkan yang promo. Kita klik kembali kalau kita mau ganti change audio. Kita pilih high energy, kita bisa dengarkan dulu. Yang lain bisa juga. Nah, saya pilih yang ini ya. Asik kedengaran, jadi saya klik shift. Setelah itu kita submit order yang paling di bawahnya. Kemudian kita klik yes. Setelah seperti ini Bapak Ibu, kita menunggu video Anda sedang dalam proses. Kalau mau lihat bisa kita ke bawah atau scroll ke bawah, lihat pesanan saya. Kita klik. Nah, exit saja. Kemudian kita unduh atau bagikan. Terserah Bapak Ibu mau menggunakan SD atau HD. Kita lihat proses pengunduhannya. Sementara loading ya, proses pengunduhannya. Sekarang kita bisa lihat. Jadi ini adalah video intro untuk pembukaannya. Setelah itu, setelah seperti ini kita bisa kembali membuat untuk video akhirannya. Kembali kita bisa memilih template yang lain. Dengan durasi yang kita inginkan. Misalkan saya pilih yang ini,
yang paket gratis juga. Kemudian saya sesuaikan sekarang. Nah, ketika seperti ini kita disuruh untuk mengupload image atau gambar. Kita upload yang ada di HP kita. Kira-kira gambar apa yang kita mau masukkan? Bisa foto dan lain-lain. Setelah seperti ini, kita klik. Kemudian kita bisa sesuaikan. Setelah seperti ini misalkan ya, kita klik saja lanjut yang di bawahnya. Kemudian kita tulis, karena ini video penutupnya, kita pilih saja atau kita tulis terima kasih. Kalau bisa kita tulis thanks for watching, bisa dalam bahasa Inggris, bisa dalam bahasa Indonesia, tergantung dari keinginan Bapak. Dan thanks for watching artinya terima kasih telah menyimak. Kemudian kita pilih add audio kembali atau tambahkan audionya. Kita pilih lagi. Sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita klik submit order. Kemudian kita tekan yes please order. Setelah seperti ini, video kita sementara dalam proses, dan untuk melihatnya bisa kita lihat pesanan saya yang di atas. Yang ini paling di atas, kita bisa melihatnya sesuai dengan template yang tadi kita pilih. Kita exit saja, kemudian seperti ini. Sementara dalam proses. Jadi ada memang ID pesanan istilahnya. Kita klik untuk pratinjau. Bisa kita juga langsung unduh saja. Kita unduh. Kita lihat sementara dalam proses. Jadi yang tadi untuk intronya atau video pembukanya kita sudah download. Kemudian untuk video penutupnya
sementara dalam proses download. Jadi Bapak dan Ibu bisa juga menggunakan PC ya, atau bisa juga dengan menggunakan komputer dalam pembuatan video combination digital ini tanpa ribet. Jadi nantinya setelah video ini kita unduh, kita juga harus mempersiapkan video yang akan kita gabungkan ke video intro dan video penutup yang telah kita unduh, sehingga hasilnya akan kelihatan bagus. Kita tunggu proses loadingnya. Sementara berjalan, kita bisa lihat setelah diunduh atau di-download. Kita klik hasilnya. Jadi seperti itu. Setelah itu kita kembali ke browser ya. Kita klik tanda plus saja. Kemudian kita tulis Mercy, atau bisa juga Pro D. com ya. Klidio.com atau Klidio Merge Video. Kita klik. Setelah seperti ini, karena kita ingin menggabungkan dengan video yang ada, yang kita punya, kita klik yang paling di atas saja. Kemudian kita tambahkan file atau video kita. Kita tambahkan video yang kita download tadi. Karena namanya video kombinasi, artinya ada penggabungan antara video intro, video yang kita punya, dan video penutup yang kita buat tadi di
please press secara digital.